Yes, tebak aku sekarang lagi di mana? Aku sekarang lagi di kantornya M-Force. M-Force merupakan tempat perakitan sepeda motor SYM. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, SYM adalah kepanjangan dari Sanyang Motor, perusahaan terkemuka produsen sepeda motor dari Taiwan pastinya. Nah, penasaran nggak sih sepeda motornya seperti apa? Yuk, langsung aja kita intip ke dalam. Hai semuanya, aku sekarang pastinya nggak sendirian dong, aku udah ditemenin oleh Pak Rustanto. Halo Kak Bianca. Halo Pak. Nah Pak, di depan kita udah ada sepeda motor dari SYM nih Pak, boleh dijelasin sedikit nggak Pak tentang sepeda motor ini? Ya, ini adalah salah satu produk unggulan kami, yaitu Maxim TL500. Maxim TL500 ini dibekali mesin 2 silinder 500cc. Salah satu keunggulannya adalah panel instrumen. Bianca bisa lihat, tampilannya lebih sporty. Wah, jadi terlihat lebih gagah dan elegan ya, Pak? Nggak hanya itu, Kak Bianca. Dengan panelan instrumen seperti ini, memudahkan pengemudi untuk mengontrol pemakaian bahan bakar, performa mesin, kecepatan dengan lebih mudah. Wah, bentuknya juga bagus banget ya, Pak? Ya, dari tampilan depan, Kak Bianca bisa melihat motor ini terlihat maskulin. Dan tentunya, lampu depan juga sudah dilengkapi dengan LED. Wah, keren banget ya, Pak. Pak, motor ini kan juga pasti bisa cepat banget nih. Dari sisi keamanan dan kenyamanannya gimana nih, Pak? Kak Bianca nggak perlu khawatir masalah keamanannya. Motor ini telah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS pada kedua rodanya. Di bagian depan, sistem pengereman sudah dilengkapi dengan double disc brake. Kemudian di sistem pengereman roda belakang, menggunakan sistem single disc brake, yang membuat motor ini jauh lebih stabil apabila terjadi pengereman yang mendadak. Dari segi kenyamanan, roda depan telah dilengkapi dengan suspensi upside down dan roda belakang dengan single shock breaker multi-link sehingga dapat meredam getaran dengan sangat baik. Nah Pak, saya punya satu pertanyaan nih. Saya kalau lagi bawa banyak barang, saya bisa taruh di mana nih Pak? Motor ini memiliki bagasi terluas di kelasnya. Kak Bianca bisa lihat satu helm full face bisa masuk dalam bagasi ini dan masih menyisakan ruang untuk barang lainnya. Wah, enak banget nih ya Pak, jadi saya nggak usah takut kalau lagi bawa banyak barang. Pastinya. Nah, untuk teenagers di rumah yang tertarik dengan sepeda motor ini, harganya di berapa nih, Pak? Ya, untuk Maxim TL500cc ini dihargai dengan Rp192.100.000 untuk OTR Jakarta. Nah, untuk pembeliannya juga bisa di mana nih, Pak? Untuk rekan-rekan, bisa mengunjungi di website kami di www.mforce.co.id. Nah, untuk teenagers di rumah, jangan lupa untuk follow Instagram @taiwanexcellence_id, Facebook taiwanexcellence.id, dan website taiwanexcellence di www.taiwanexcellence.id. Terima kasih ya, Pak, terima untuk penjelasannya hari ini. Kabianca. Terima kasih. Teeners, nggak terasa nih kita sudah sampai di episode terakhir video unboxing tahun ini. Terima kasih untuk semua teeners yang selalu setia menonton video unboxing Taiwan Excellence. Tapi jangan sedih, karena tahun depan Taiwan Excellence pasti akan kembali dengan konten-konten seru lainnya. Taiwan Excellence, Everyday Excellence. Bye-bye!